Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di channel saya ya, Agi Prayoga. Kali ini kita akan melakukan trip ke Baru Jeksi ya. Geowisata yang ada di daerah Citaman. Kali ini saya posisinya ada di daerah Wates, Giri Mulia, Kecamatan Banjaran ya. Itu Tugu mengarah ke Sangiang. Saya posisi dari daerah Maja. Dari Maja daerah sini, dan kalau yang arah belok ke sana itu ke arah Talaga. Seperti apa Baru Jeksi, dan kita coba ke buper B59 ya, atau B5 kalau nggak salah itu namanya itu. Nanti kalau itu tulisannya di bawah lah. Kita lihat perjalanannya seperti apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Nah, ini Tugu arah Sangiang. Untuk hari ini saya posisinya tepat di hari Minggu, tanggal 1 Januari 2023. Hari pertama di awal tahun. Ya, semoga kedepannya kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Jalur sini itu nanti ke Giri Mulia terus masuk Desa Sangiang. Saya skip sampai di sini ya, atau nikmatin aja dulu pemandangannya. Jalanan di atas gunung itu meliuk-liuk seperti ini, jalan bagus, enak banget. Tapi jangan sampai terpesona atau apa ya namanya itu ya, kita wajib hati-hati lah ya. Karena tikungan-tikungannya itu kadang-kadang ada yang suka yang langsung nikung banget, atau nantinya kita ngedadak. Nah, ini di depan tempatnya Situs Sangiang ya. Tempat Situs Sangiang. Oke. Lumayan banyak acara kayaknya. Banyak yang berkunjung. Ini Balai Desa Sangiang. Dari sini kita terusin aja ya, masih belok ke kiri
kalau ke Kanarnya itu jalur apa ya, saya nggak tahu, arah Sawiyah. Untuk belok yang ke kanan sini itu arah Sunia ya. Ke arah Sunia kita ambil yang lurus. Dari sini juga bisa ke arah Panyawuyan, bisa nanti di depan belok kiri Sawiyah lurus. Cuman kita ngikutinya Sawiyah. Di depan ini arahnya yang ke kiri itu ke arah Panyawuyan ya. Ke arah Panyawuyan kita masuk yang lurus. Arah Sawiyah. Awannya biru banget di sini. Bagus banget. Nah, di depan ini yang belok ke kiri ini arah Sawiyah. Nah, ini Sawiyah. Kita ambil yang lurus. Mantap banget. Banyak yang main di hari Minggu ini ya. Mungkin pada tahun baruan, muda-mudi itu. Sambil pacaran. Nah, saya mainnya sendiri saja, nggak ada yang nemenin ya. Kalau sendiri itu enaknya mau ngopi di daerah mana itu enak sendiri. Bagus banget di sini ya. Wow, lihat pemandangan ini. Wow. Ini cuacanya lagi lumayan bagus ya kalau untuk musim seperti ini. Soalnya kemarin-kemarin itu mendung terus. Langit birunya pun susah. Nah, patokannya ini masjid ini ya. Kita coba ke sini.
ini nggak tahu benar atau enggak ya, ke baru Jeksinya itu. Saya juga nanti kita tanya ke bapak ini. Bapak. Nah, untuk jalannya ini, wow, mantep banget ya. Coba lihat. Ini sih harus dipoto dulu kayaknya. Atau nanti pulang ya. Wisatanya kayak gini ya. Cuman ya belum apa ya, belum terkenal aja. Cuman kita ini mantep banget sih pokoknya. Kita coba lihat ke atas aja dulu. Yuk. Oh, mantap banget ini. Kita berhenti dulu ya di sebelah sini. Wow, ini mantep banget. Banyak itu ya, tumbuhan cengkeh sama bawang daun. Banyak batu-batu di sini. Menurut wisata sih, ini dulunya bekas candi ya. Aduh, sarung tangan saya jatuh ke bawah. Bentar. Di sini alamnya bagus banget ya. Dan ini belum jadi objek wisata, geowisata di sini itu. Kita coba lihat ke arah sini ya. Apakah lebih bagus? Ada rumah ya di sini itu. Ini mantep banget sih.
Keren banget di sini itu. Masih alami, nggak tahu ini arah kesananya kemana ya. Mungkin ke perkebunan warga gitu. Dan arah ke sini itu ini sepertinya kayak trek sepeda ya. Wow. Coba lihat alamnya ini. Oke, kita lanjut perjalanan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Indah banget di sini itu. Oke, mungkin sampai di sini aja ya. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa di like dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.